Guys, kali ini kita akan coba memasuki kawasan Bandara Kertajati, Majalengka. Bandara internasional, guys, ya. Tadi mulai start dari pintu tol Palimanan, kemudian melewati Sumber Jaya dan belok kiri ke arah Kertajati. Sebentar lagi kita memasuki gerbang Bandar Udara BIJB Kertajati. Oke guys, kita lihat nanti guys. Yes, kita memasuki Bandara BIJB Kertajati, Jabar Juara Lahir Batin. Ambil kiri ya, ya. Ini kawasan Kertajati International Airport. Internasional guys. Kondisinya masih kersang ya. Karena kearifan lokal. Kersang.
harusnya kanan kirinya ditanami pohon jati karena namanya Kertajati. Tapi sebagian memang sudah ada pohon jati, Mas Haris. Iya. Cuma belum tepat ya. Belum tinggi ya. Nah, kita memasuki tadi sekitar 1 kilo mungkin 2 kilo ya nyampe ke bandar udaranya. Ini gate bandar udara Kertajati. Kalau cuacanya cerah itu akan terlihat sekali Gunung Ciremai, guys ya. Gunung Ciremai sekitar 3.080-an mdpl. Mobil 1 jam 5.000, ini area parkirnya 1 jam 5.000, guys. Masih sepi, gersang. Kanan kiri gersang. Tadi baru keluar satu. Investasi di sini, kira-kira kita mau bangun apa, Mas Haris? Apartemen dong. Kebetulan saya sudah lama nggak beli lahan ya. Ini sepertinya kapling-kapling di sini lumayan. Gimana? Kita mau bikin apa di sini? Hotel dong. Hotel, hotel ya? Hotel. Mau kasih nama hotel apa? Hotel Jati Jegek ya. Jati Jegek, Hotel Jati Jegek di kawasan Kertajati, guys. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Kita belok sini ya, karena di depan di Permoden ya. Kita muter dari kawasan sebelah kiri. Sana ini adalah jalan. Ini gate masuk, sebelah sana gate keluar ya. Pakai masker aja. Kita muter ya. Oh iya, jangan lupa pakai masker. Kondisinya lengang ya, hanya beberapa mobil saja terlihat ya. Kita kedatangan internasional sebelah kiri, guys. Kita parkir sebelah mana ya? Kita mau ke mana, Pak Hai? Negara tujuan? Hongkong, Taiwan, kemudian. Sekedar kita kan makan mau ke siang ya? Iya. Makan siang di Hongkong saja. Biasa. Seperti dirimu. Itu kapal terbang deh. Ya. Ini tulisan Bandar Udara
Internasional Jawa Barat, Kertajati, Kabupaten Majalengka. Ternyata masih di luar ekspektasi kita ya. Kondisinya belum terlihat ramai karena mungkin di tengah COVID-19, tapi mudah-mudahan kondisi akan segera pulih dan Bandara Udara Kertajati ini betul-betul berfungsi sesuai dengan ekspektasi, menjadi gate bagi warga dan mereka yang akan pergi ke mancanegara. Mau juga. 1, 2. Doraemon. Doraemon. Tahu film itu? Yoke. Kita seumuran. Aduh. Taksi ya? Gimana guys? Kecewa ya? Keluar negeri nggak jadi? Aduh, nggak jadi guys. Tadi aku mau makan siang di Hong Kong, ya sudahlah. Kita makan siang di Jamblang aja guys. Next, mungkin ketika pandemi ini berakhir, kita akan jalan-jalan. Lagi pada ngapain ini, belajar ya? Belajar kelompok ya? Iya. Emang boleh belajar di sini? Ya, sambil nyantai sih. Nah? Dari SMA mana, Neng? Dari mana? Dari Kamun, dari sama Kamun. Dari sekolah Kertajati. Kamun apa tuh Kamun? Kamun SMK. SMK 1 Kadipaten. Oh, Kadipaten. Ini sengaja ke sini mau belajar atau? Iya, sekalian nikmati suasana ini. Gitu. Gimana? Setelah melihat kesini gimana? Luar biasa banget. Ternyata di Majalengka ada tempat yang seindah ini gitu kan. Menjadi Kertajati itu terbesar se-Asia kan gitu. Bandara internasional gitu. Beruntung. Pesawatnya belum? Belum sih. Belum lihat. Udah coba naik belum? Belum. Pengennya secepatnya ya nyoba naik ya. Gitu. Coba lihat mana materi pelajarannya. Gini. Oke, terima kasih. Iya. Ya, saat ini saya berada di gerbang Kertajati ya, pintu masuk, pintu utama. Ya, kita mau lihat bagaimana suasana dan kondisi Bandar Kertajati. Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Internasional. Oke, kita masuk. Memang kita boleh masuk tak? Boleh masuk. Lu mau berangkat tujuan kemana? Ini saya lari loh. Ke Swedia 2,5 loh. Tapi yang jadi masalah negara lain kan udah menerima orang Indonesia ya.
50 meter. Ya, ini kita sudah berada di lantai 2. Kondisinya sepi. Ini bukan dampak corona ya, bukan ya? Tapi karena memang kondisinya seperti ini. Ya. Di atas ada spot foto bagus. Kalau di lantai ini sih. Ini guys. Capek guys. Kalau di saya terbakar banyak guys. Tangga lagi. Capek banget. Tarik. 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 Minggir, saya mau tarik. Wow. Murah banget. Hah? Nanas. Ini ada petugas, Riz. Halo, jangan sumping. Tuh, ada petugas yuk, petugas yuk. Tanya layar nih, ada petugas, Riz. Ya, kita akan coba tanya-tanya ke petugas yang lagi piket di sini ya. Bagaimana bandara ini? Apakah memang lagi off beroperasi atau seperti apa ya? Kita nanti tanya-tanya. Oke guys. Ya guys, memang ini karena kondisi COVID-19 ya, sehingga Bandar Udara Kertajati ini sementara tidak beroperasi ya, tidak ada penerbangan baik ke Jakarta maupun ke Surabaya ataupun ke luar negeri. Kosong mas ya? Kosong. Mengecekkan barang, X-ray pun kosong. Memang tadinya mau pergi kemana ini, Mas Haris? Aku mau ke Hong Kong ya, mau makan siang. Karena sorenya ada janji di Taiwan. Jadi terpaksa karena ini nggak ada penerbangan, jadi batalkan dulu. Aku belanja makannya di Jamblang saja. Ya guys. Corona. Ini kursi juga diatur agar jaga jarak. Kita lihat salah satu calon jemaah haji guys sedang berfoto-foto. Wajib mau keren nih. Yeah. Tapi yang malam ya? Untuk malam. Iya. Di mana sekarang? Ya saya mati lah. Iya. Oh, dekat sih? Dekat. Oh enggak, kalau pakai malam enggak nanti. Oh iya. Loh. Di timer ya? Harus. Emang ya?
jendela. Mana pesawatnya, Sari? Hah? Lihat ada dua pesawat Lion Air sedang terparkir.